Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Argus Sembiring. Kali ini gue bakalan mereview game lagi, tapi ini bukan game terbaru. Game ini udah lama banget ya. Kalau kalian pengguna Nokia yang nggak layar sentuh guys ya, pastinya kalian nggak asing dengan game ini. Yaitu adalah Snake Kenzia. Ini game lama. Oke, langsung saja kita bakalan newkan game ini guys ya. Di sini ada continue new game level. Game tipe information, high scores dan options dan exit ya. Kita langsung new game aja. Nah, inilah guys ya bentuk dari game zaman dahulu guys. Nah, kalau zaman sekarang sih udah jarang banget ya orang menggunakan HP Nokia, paling untuk nelpon saja ya kan guys ya. Nah, kebanyakan sekarang sudah menggunakan Android, tapi dulu ini game yang paling populer banget di kalangan kita guys ya. Gue sih pernah ngerasain ya guys ya. Asik, ini yang paling suka gue yaitu adalah ada bom apanya, ada bom bonusnya tadi guys ya. Nah, ini ularnya ini nggak bakalan putus-putus ini guys ya. Tapi buat kalian jangan nonton aja dong guys. Jangan lupa juga subscribe channel gue Argo Sembiring. Nah, ini gue udah berada di poin 104. Jadi satu poin ini berapa kira-kira ya? Coba kita makan. Aduh, ini aduh. Skornya 108. Kita share dan kita new. Kalau kita lihat levelnya, kita oke, ini level kecepatan itu ada guys, dari yang paling lemah, sedang dan paling hot. Coba kita yang paling lemah terlebih dahulu. Kita back dan langsung new game. Ini yang paling lemah guys ya, lemot banget ya. Aduh, pengen nampol deh jadinya. Kalau ternyata poinnya itu satu ini cuman satu guys. Nah, kan lemot banget guys. Kapan aduh mati juga. Oke, kita ubah lagi. Jangan di-share dong. Oke, kita ubah level menjadi yang lebih santai. Ini yang level yang lebih santai, jadi kita, nah seperti itu guys. Oke, ini nggak mau kesini ya guys. Nah, tampilannya memang seperti ini guys ya, tapi kalau kalian bermain langsung dari HP Nokianya pasti lebih seru lagi, ada suara ting 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 gitu guys ya. Kalau anak zaman sekarang mana tahu guys ya, keseruan main game tanpa layar sentuh itu gokil banget ya. Aduh, cepet, nanti waktunya habis. Oke, akhirnya terselamatkan poin gue tadi guys. Oke, sesudah mendapatkan yang merah itu, kalau kita makan ini bukan lagi satu poin, jadi kayaknya sepertinya 4 poin ya kalau kita makan. Wow, ada lagi yang besar. Ah, siap, udah 164 poin guys. Nah, memang agak membosankan sih bermain ini, tapi kalau dulu itu senang banget guys. Kalau udah main game ini gitu kan guys, waduh senangnya minta ampun, karena jarang dulu guys ya yang mempunyai handphone, apalagi game dalam satu HP Nokia itu hanya satu atau dua guys. Jadi kalau udah megang apa ini, ah seru banget pokoknya guys ya, nggak terbayang keseruan kalau main game ini dulunya guys. Waduh, kalian nggak pernah tahu di posisi gue. Oke, ini poin kita sudah berada di 200-an lebih guys, 236 sekarang. Dan sepertinya kalau sekarang satu poin itu yang kita makan itu bobotnya itu 4 poin. Nah, kalian bisa lihat bobotnya. Aduh, cepat, kita makan lagi. Asip. Asip. Oke. Ah, seru banget ya, tapi memang agak membosankan sih memang bener-bener. Beda sama game yang apa ya? Game-game sekarang itu mengasihkan, guys. Apalagi online juga nih kan guys ya, tapi makan banyak biaya sih dari paket. Tapi kalau memang udah apa ya, udah keenakan apa, udah suka game, memang sih nggak terasa ya kan guys ya, hobi aja gitu main game-game. Oke,
Sampai di sini game ini seru tapi memang agak membosankan bagi kalian yang download aplikasi ini. Kalau menurut gue dari 0 sampai dengan 100, game ini gue kasih poin di 40% guys. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian mau download silakan download. Dan gue sih rekomendasikan karena game ini offline. Jadi kalau kalian bosan bisa download game ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel gue Argo Sembiring. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @argo_birkem26. Terima kasih dan salam YouTuber guys.